masa depan dicapai semua warisan generasi kita dengan rakyat berbagai bangsa demi negara yang tercinta. Pelaksanaan program subsidi petrol bersasar diumum 2 minggu lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin dan saya Farhatul Ashati Osman. Baik, para pengguna perkhidmatan tren KL Monorail kini boleh menarik nafas lega apabila 4 gerabak tren yang pernah dihentikan pada tahun 2017 atas faktor keselamatan telah beroperasi semula. Dengan pengoperasian semula itu, ia dijangka mengurangkan waktu menunggu daripada 10 minit kepada 5 minit. Malah, tren tersebut telah ditambah baik dengan ciri keselamatan tinggi dan boleh menampung sehingga 430 orang penumpang. Ya, wartawan Mohan Shin Asami yang meninjau persiapan tren KL Monorail itu ada laporannya. Thank you.
anda, terdapat 5 unit train monorail yang dimiliki oleh pihak prasarana, dan 5 train monorail ini adalah mempunyai 4 gerabah